Pada kali ini saya akan membahas 5 soal pertama matematika dasar SIMAK UI 2020. Langsung aja kita cek videonya. Soal nomor 1, pada suatu ruang auditorium terdapat kursi yang disusun membentuk persegi panjang. Diketahui pada setiap baris terdapat 14 anak laki-laki dan pada setiap kolom terdapat 10 anak perempuan yang duduk jika terdapat tepat tiga kursi yang kosong, kursi yang terdapat di dalam auditorium tersebut paling sedikit berjumlah. Pertama, perhatikan bahwa setiap baris terdapat 14 laki-laki dan setiap kolom terdapat 10 perempuan. Dan kursi kosongnya ada tiga, artinya jumlah Seluruh kursi adalah x dikali y, yaitu baris kali kolom. X dikali y akan sama dengan 14 kali x ditambah 10 kali y ditambah 3. Kalau kita pindah ruas ke sebelah kiri 14x dan 10 y-nya, kita peroleh x y min 14x min 10 y sama dengan 3. Bentuk yang di sebelah kiri bisa kita faktorkan menjadi x min 10 kali y min 14. Tapi jangan lupa kita harus menambahkan min 140. Agar kalau bentuk tersebut kita buka akan kembali seperti bentuk sebelumnya. Kemudian min 140 kita pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga kita peroleh x min 10 kali y min 14 sama dengan 143. Artinya kita harus mencari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah 143. Dan bilangan tersebut adalah 11 dikali 13. Kemungkinan pertama x min 10 sama dengan 11 sehingga X nya sama dengan 21 Y min 14 sama dengan 13 sehingga Y nya sama dengan 27 maka X kali Y sama dengan 21 kali 27 sama dengan 567 kemungkinan yang kedua X min 10 sama dengan 13 sehingga X nya 23 Y min 14 sama dengan 11 Y sama dengan 25. Kalau kita cari X kali Y sama dengan 23 dikali 25 sama dengan 575. Karena diminta adalah jumlah yang paling sedikit, jumlah kursi yang terdapat di ruangan tersebut yang paling sedikit. Maka kita peroleh yaitu Jumlah minimumnya adalah 567. Soal nomor 2, diketahui FOGOH inverse X sama dengan X kuadrat plus 1 per 2. Dan G inverse OF inverse X sama dengan AX kuadrat min 1 per 2. Jika H2 sama dengan 1, maka A kuadrat plus 1 sama dengan Pertama perhatikan F O G O H inverse X sama dengan X kuadrat plus 1 per 2. Dengan menggunakan sifat inverse, bentuk tersebut menjadi H inverse O G inverse O F inverse X sama dengan X kuadrat plus 1 per 2. Bentuk komposisi di sebelah kiri bisa juga ditulis dengan H inverse yang isinya adalah G inverse O F inverse X sama dengan X kuadrat plus 1 per 2. Karena pada soal sudah disiapkan bahwa G inverse O F inverse X sama dengan AX kuadrat minus 1 per 2 maka bentuk tersebut menjadi H inverse AX kuadrat min 1 per 2 sama dengan X kuadrat plus 1 per 2. Kemudian dengan menggunakan sifat inverse, maka H inverse di sebelah kiri bisa pindah ruas ke kanan dan tanda inversenya hilang. Sehingga menjadi AX kuadrat min 1 per 2 sama dengan H x kuadrat plus 1 per 2. Kemudian perhatikan pada soal jika H2 sama dengan 1. Artinya kita bisa samakan bentuk X kuadrat plus 1 per 2 sama dengan 2. Kalau kita perhatikan kita kali silang maka kita peroleh X kuadrat plus 1 sama dengan 4 dan diperoleh X kuadratnya sama dengan 3. Sehingga bentuk di sebelah kiri yaitu AX kuadrat min 1 per 2 sama dengan H2, X kuadratnya kita ganti dengan 3. Jadi A dikali 3 dikurang 1 per 2 akan sama dengan H2. H2-nya adalah 1 dari petunjuk soal kita kalikan silang sehingga 3A 1 sama dengan 2, 3A sama dengan 3, maka diperoleh A sama dengan 1. Karena yang ditanyakan A kuadrat plus 1, maka hasilnya adalah 1 kuadrat tambah 1, yaitu 2. Soal nomor 3, diketahui setiap suku pada barisan aritmatika A0, a1, a20, a3, a4 adalah bilangan bulat positif. Selisih kuadrat dari dua suku yang berurutan pada barisan tersebut adalah 329. Jumlah dua suku pertama barisan tersebut adalah Barisan a0 sampai a4 adalah barisan aritmatika Selisih kuadrat dari dua suku berurutan sama dengan 329. Artinya, tidak semua suku yang berurutan selisihnya 329, hanya suku tertentu saja. Nah, karena di soal ada petunjuk itu suku ketiga adalah 20, maka kita coba mencari selisih kuadratnya dari A3 kuadrat dikurang 20 kuadrat sama dengan 329. Kita peroleh A3 kuadrat sama dengan 729. Ternyata 729 bisa dinyatakan sebagai 27 kuadrat sehingga kita peroleh A3-nya adalah 27. Maka kita bisa susun barisan aritmatika tersebut yaitu setelah 20 adalah 27 artinya bedanya 7 maka di sebelah kiri 20 adalah 13 6 dan di paling ujung 34 karena yang ditanyakan jumlah dua suku pertama maka 6 ditambah 13 sama dengan 19. Jika kita coba selisih kuadrat dari 20 kuadrat dikurang A1 kuadrat sama dengan 329, kita peroleh A1 kuadratnya sama dengan 71 atau A1 sama dengan akar 71. Ternyata A1-nya bukan bilangan bulat. Ini tidak memenuhi karena di soal dikatakan a0, a1 dan seterusnya adalah bilangan bulat positif. Karena tidak memenuhi, maka yang memenuhi hanya yang tadi yang kita peroleh jumlahnya 19. Jadi jawabannya adalah 19. Soal nomor 4. Jika x1 dan x2 memenuhi 3 pangkat 2 log X kuadrat sama dengan 4 dikali 3 pangkat 1 plus 2 log X dikurang 3 pangkat 3. Maka nilai dari X1 kali X2 adalah. Pertama perhatikan bentuk 3 pangkat 2 log X kuadrat. X pangkat 2, pangkatnya bisa turun ke depan. Sesuai dengan sifat logaritma, sehingga bentuknya menjadi 3 pangkat 2 dikali 2 log X. Kemudian untuk yang di sebelah kanan, 3 pangkat 1 plus 2 log X bisa kita pecah bentuknya dengan menggunakan sifat eksponen maka menjadi 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 log X. Sehingga bentuk tersebut menjadi 3 pangkat 2 log X kuadrat sama dengan 12 kali 3 pangkat 2 log X min 27. Atau kalau semua kita pindahkan ke ruas kiri, 3 pangkat 2 log X kuadrat dikurang 12 kali 3 pangkat 2 log X plus 27 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan P adalah 2 log X, maka bentuk tersebut menjadi P kuadrat min 12 P plus 27 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, kita peroleh P min 9 dikali P min 3 sama dengan 0, maka P sama dengan 9 dan P sama dengan 3. Untuk P sama dengan 9, P-nya adalah 3 pangkat 2 log X sama dengan 3 pangkat 2, maka kita peroleh 2 log X sama dengan 2, sehingga X sama dengan 2 pangkat 2, yaitu X-nya 4. Untuk P sama dengan 3, P-nya kita ganti jadi 3 pangkat 2 log X sama dengan 3 pangkat 1. Maka 2 log X sama dengan 1 sehingga X sama dengan 2 pangkat 1, X-nya sama dengan 2. Maka X1 kali X2 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Soal nomor 5, suatu permainan berupa pelemparan dua dadu sebanyak n kali. Pemain dinyatakan menang jika diperoleh pasangan mata dadu berjumlah 12. Jika diharapkan kemungkinan kalah lebih besar daripada kemungkinan untuk menang, maka nilai n adalah Dua buah dadu dilempar, artinya ada 36 titik sampel yang menghasilkan jumlah mata dadu 12 hanya ada satu titik sampel yaitu saat mata dadunya 6,6 sehingga peluang untuk menang adalah 1 per 36 artinya peluang kalahnya adalah 35 per 36 pada N kali pelemparan Diharapkan peluang kalah lebih besar dari peluang menang. Itu sama saja artinya 35 per 36 pangkat n lebih dari setengah. 35 per 36 pangkat n itu dipangkatin n karena ada n kali pelemparan kalau peluangnya sudah lebih besar dari setengah maka kita bisa simpulkan P kalahnya lebih besar dari P menang. Nah perhatikan bentuk 35 per 36 pangkat N. Jika N semakin besar nilainya maka 35 per 36 pangkat N nilainya akan semakin kecil. Tetapi, jika nilai n semakin kecil, maka 35 per 36 pangkat n nilainya akan semakin besar. Sedangkan, kita berharap bahwa peluang kalahnya itu besar. Artinya, kita ambil n yang paling kecil, yaitu pada opsi D. N kurang dari sama dengan 24. Adik-adik, demikian tadi pembahasan soalnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.